بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'du para pemirsa Rashad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada antunna semua kemudahan untuk bisa mengikuti kajian tafsir Al-Quran Al-Karim via Zoom. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kemudahan untuk menggapai kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Quran Al-Karim, tafsir Juz Amma dari karya yang telah ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Karya beliau, Taisir Al-Karim Al-Rahman fi tafsir kalami Al-Mannan. Dan Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir beliau rahimahullahu ta'ala. Surat Abduha dan biidnillahi tabaraka wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan tafsir beliau rahimahullah ta'ala surat berikutnya yakni surat asyarhu as atau al-insyirah para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana biasanya sebelum kita membaca tafsir beliau rahimahullahu taala kita persilahkan terlebih dahulu al akh yang membaca untuk membacakan uh, surat yang akan kita tafsirkan beserta dengan terjemahnya fal rajim bismillahirrahmanirrahim أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا أنك وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ Wa ila rabbika rob. <tuh> Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat yang mulia ini dinamakan oleh para ulama dengan nama surat Asy-Syarh dan sebagian para ulama menamakannya dengan surat al-insyirah bahkan kita dapati sebagian lagi menamakannya dengan surat alam nasyrah surat yang mulia ini para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke kota Madinah yang sering kita ulang-ulang di awal pembahasan surat-surat sebelumnya yang disebut dengan istilah surat Makkiyah. Ya, turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Jumlah ayat dari surat yang mulia ini ada 8 ayat dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk membacakan tafsir Al-Imam taala dari ayat yang pertama biidznillah sampai ayat yang terakhir atau ayat yang ke-8. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membaca tafsir Al-Imam Mus'ad rahimahullah terkait dengan surat yang mulia ini, maka surat ini erat kaitannya dengan surat sebelumnya atau surat Ad-Duha. Ya, di mana pada uh, surat uh, Ad-Duha kita telah uh, bacakan dan kita telah jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa melihat bagaimana kedudukan yang sangat tinggi Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahawa kedudukan yang eh, didapat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan kedudukan berikutnya jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia daripada kedudukan sebelumnya. Ya, sebagaimana yang telah kita uh, jelaskan pada uh, pertemuan yang lalu di mana Allah Subhanahu wa taala tatkala menghitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah apa yang Allah firmankan pada ayat yang keempat dalam surat Ad-Duha. Di mana Allah SWT berfirman, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang atau permulaan. Ya, kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa memang di sini ada dua tafsir, penjelasan para ulama rahimahumullah taala terkait dengan ayat yang keempat dari surat ad ini, sebagian me me mentafsirkan bahwa akhirat ya, yang dimaksudkan di sini adalah hari akhirat. Hari tatkala nanti Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi bertemu dengan Allah di hari akhirat, maka Allah s.w.t. berfirman bahawa sesungguhnya hari akhirat kebaikan kemuliaan yang kau akan dapatkan di sana jauh lebih baik daripada apa yang kau dapatkan hari ini yakni dunia. Yakni hari ini maksudnya adalah tatkala boleh hidup di dunia. Namun di sana ada pendapat yang kedua sebagaimana yang telah kita jelaskan ya. Ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan walal akhiratu khairul lakam minal ula ya. Ini yang ditegaskan oleh Imam Sa'di rahimahullah. Bahawa keadaanmu berikutnya itu jauh lebih baik daripada keadaanmu sebelumnya. Ya, maka tak kala kita berbicara tentang kemuliaan, tak kala kita berbicara tentang kedudukan yang tinggi yang didapat oleh Nabi SAW di sisi Allah, maka kedudukan beliau semakin hari, ya, semakin hari, maka beliau mendapatkan kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada kedudukan yang beliau dapatkan sebelumnya, sampai beliau bertemu dengan Allah Subhanahu Taala dalam semua kondisi, dalam semua keadaan. Nih ya. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Asy-Syarh atau Al-Insyarah ini erat kaitannya dengan surat Ad-Duha karena surat Asy-Syarh atau Al-Insyarah ini juga merupakan surat-surat yang Allah juga merupakan surat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalamnya tentang nikmat-nikmat karunia-karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sehingga kita sebagai seorang muslim ya sebagai seorang hamba ya sebagai seorang yang beriman kepada beliau alaihi salatu wasallam dan salah satu di antara umatnya maka kita bisa menarik kesimpulan dari dua surat yang mulia ini bahwa nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa taala yang tidak didapat oleh siapapun dari kalangan manusia Ya, beliau mendapatkan kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah yang tidak didapatkan oleh siapapun dari kalangan manusia. Ya, hatta Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, kedudukan beliau jauh lebih tinggi ya. Kedudukan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam jauh lebih mulia daripada Nabi Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ya. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Pada ayat yang 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 pertama dari surat Asy-Syarah Bismillahirrahmanirrahim Alam nashrah laka sadrak yang artinya bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu ya Muhammad ya Al Imam Sa'di rahimahullah taala berkata yaqulu taala mumtinnan ala rasulih Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, menyebutkan sebuah karunia besar yang Allah SWT anugerahkan kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu ya Muhammad? Ini nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada beliau. Di mana Allah SWT lapangkan dada beliau alaihi salatu wasallam. Ya. Uh, apa yang maksud dengan uh, dilapangkan dada Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Di sini ada dua pendapat. Ya. Pendapat yang pertama ini yang dinukil oleh Alimah Musa'adi rahimahullah. Beliau mengatakan, A'inu wassi'hu li syara'i'i dini wa da'wati ilallah. Kami lapangkan dadamu ya Muhammad untuk menerima syariat agama. Ya. Dan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kami lapangkan dadamu sehingga dadamu bisa menerima akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia, wal ikhbal alal akhirah. Sehingga dadamu atau hatimu itu merupakan hati yang cenderung kepada kepada akhirat. Ya. Yeah. Wa khairat dan hatimu itu adalah hati yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan semua kebaikan. Falam yakun haraja, hatimu tidaklah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang sempit. Sehingga hati yang sempit ini adalah hati yang tidak mau tunduk kepada kebaikan. bahkan tidak mau melapangkan untuk menerima sebuah kebenaran dan kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan hatimu sebagaimana disebutkan oleh Imam Musa'ad rahimahullah dilapangkan untuk menerima agama, dilapangkan untuk mengemban dakwah yang berat, ya tugas yang berat menyampaikan kebenaran kepada manusia dan hati yang bisa menerima akhlak yang baik, hati yang bisa condong kepada kehidupan akhirat dan hati yang sangat mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang uh, makna yang pertama atau tafsir yang pertama yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Jadi, uh, dilapangkan dada artinya uh, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala hati beliau itu mudah menerima kebenaran, mudah menyampaikan dakwah dan dan seterusnya sebagaimana yang telah kita bacakan tadi yang para ulama mengatakan bahwa ini kelapangan secara maknawi. Ya, kelapangan secara makna, secara maknawi. Namun sebagian para ulama rahimahumullahu taala menjelaskan bahwa eh, maksud daripada melapangkan untuk mudadamu ini kelapangan yang dimaksudkan sebagian para ulama mengatakan demikian adalah kelapangan isi. Artinya dilapangkan secara nyata dengan diperintahkannya malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membelah dada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan mencuci ya hati beliau alaihi salatu wasallam membersihkannya dari kotoran-kotoran, membersihkannya dari keburukan-keburukan dan memenuhi hati beliau dengan iman dan hikmah. Ya. Ini tafsir yang 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 kedua. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita bawa tafsir apabila kita bawa ayat ini kepada tafsir yang kedua ya bukankah kami telah melapangkan untuk mudadamu artinya kami mengutus malaikat untuk mendatangimu dan membelah dadamu membersihkan hatimu mengotorkan bahagian syaitan dari hatimu dan memenuhi hatimu dengan hikmah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala maka tentunya hal ini Merujuk kepada kisah dari perjalanan hidup nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang masyhur yang insyaallah semua pemirsa dan semua akhwat pernah mendengarnya atau pernah membacanya tatkala nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam catatan sejarah hidup beliau dada beliau itu dibelah sebanyak dua kali yang pertama adalah pembelahan dada tatkala beliau alaihi as-salatu wassalam masih dalam uh, kondisi diasuh oleh ibu susuan beliau yakni Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha. Di mana sebagaimana kita maklumi dalam sejarah, Nabi kita yang mulia sallallahu di di amanahkan oleh sang ibu Aminah bintu Wahb bin untuk disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Maka dibawalah Nabi kita yang mulia SAW sampai tatkala umur beliau alaihi salatu wassalam, mencapai dua tahun. Uh, maka umur menyusu telah berakhir. Maka kebiasaan mereka biasanya kalau sudah berhenti menyusu atau sudah disapi, maka ibu susu ini harus mengembalikannya kepada ibu kandung. Ya ini kebiasaan orang Arab dahulu. Ya, namun Halimah Sa'diyah, Halimah yang melihat kebaikan dan keberkahan yang sangat banyak yang di dapat oleh beliau dan keluarga beliau setelah mereka mengasuh Nabi sallam, setelah mereka menyusui Nabi kita yang mulia sallam. Silakan para pemirsa dan para hadirin kembali kepada sejarah bagaimana keberkahan dan kebaikan itu didapat oleh keluarga kecil ini, yakni Halimah dan suaminya semenjak mereka membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, semenjak mereka menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membawanya pulang ke kampung halaman mereka. Ya bagaimana kendaraan yang yang uh, kendaraan yang mereka pakai akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah keajaiban ya bagaimana kambing-kambing yang waktu itu adalah musim musim kemarau ya kambing-kambing mereka yang sebagaimana ternak-ternak yang lain di kampung itu tatkala pulang tentunya dalam kondisi kurus. tatkala pulang tentunya dalam kondisi tidak bisa diperah susunya akan tetapi kambing-kambing keluarga Halimah Sa'diyah sa tatkala pulang maka uh, kondisi kambing tersebut adalah kondisi kambing yang bisa diperah air susunya. Sehingga orang-orang di kampung itu berkata kepada penggembala ternak mereka, kenapa kalian tidak mengembalakan eh, ya ternak-ternak kami di tempat-tempat yang digembalakan oleh penggembalanya Halimah Sa'diyah. Keberkahan demi keberkahan dirasakan oleh mereka, didapat oleh mereka sehingga tatkala umur Nabi kita yang mulia salam sudah mencapai dua tahun dan adat kebiasaan harus dikembalikan kepada ibu kandungnya, maka dibawalah Nabi salam, ke ke Al-Mukarramah untuk dikembalikan kepada ibundanya Aminah bintu Wahab. Namun Halimah Sa'diyah Sa meminta kepada uh, Aminah untuk mengizinkan Rasulullah SAW dibawa kembali ke perkampungan mereka untuk di, di, dididik, ya untuk dipelihara lebih lebih lama lagi sebagai penyempurnaan dari dari dua tahun yang telah berlalu. Maka sang ibu kemudian mengizinkan, ya, sang ibu kemudian mengizinkan. Maka Nabi kita yang mulia, salam kembali dibawa, ya, di pulang ke kampung. Halimah Sadiyah, Sa ya, kembali dipelihara oleh mereka. Maka dalam pemeliharaan yang kedua ini, ya, selama dua tahun, kiranya terjadi sesuatu yang akhirnya, yang akhirnya Halimah Sadiyah Sa mengembalikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunya karena takut terjadi sesuatu. Jadi yani, tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sedang bermain-main dengan teman-temannya, tiba-tiba Nabi kita yang mulia salam melihat dua orang dan dua orangnya adalah malaikat. Ya, dua orangnya adalah malaikat. Maka dua malaikat ini kemudian mendekati beliau alaihi salatu wasallam, dua malaikat ini mendekati Nabi sallallahu wasallam terkait dengan penyempurnaan kisah tentunya silakan kembali kepada uh, sejarah beliau alaihi salatu wasallam. Maka keduanya mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memegang Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang uh, tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa aku dipegang oleh mereka akan tapi aku tidak merasakan ya ada 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 sesuatu yang memegangnya tapi Nabi sallallahu alaihi di, wasallam di dipegang di bawa kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa di ditidurkan ya beliau dibaringkan ya beliau dibaringkan kemudian malaikat ini membuka baju beliau alaihi wa salatu wasallam dan membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya pembelahan dada ini secara isi artinya nyata dibelah. Tapi Nabi SAW katakan aku tidak merasakan sakit apapun. Ya, aku tidak merasakan sakit apapun dibelah. Ya, dada beliau alaihi salatu wassalam. kemudian dikeluarkan hati beliau alaihi salatu wassalam. atau jantung beliau alaihi salatu wassalam dikeluarkan. kiranya -kira mereka berdua membawa bejana ya dari emas. bejana dari emas. Ya. Kemudian di dalam bejana ini ada ada air zam zam, ada air zam zam. Kemudian hati Nabi Sallam atau jantung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dicuci, di, di, di bejana ini dengan menggunakan air zam zam. Kemudian diletakkan kembali dalam dalam sebagai riwayat disebutkan bahawa malaikat mengeluarkan ya bahagian atau segumpal daging, ya, segumpal daging dari dari hati Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian membuangnya ya sembari berkata bahwa ini adalah bahagian syaitan dalam hati beliau alaihi salatu Kemudian hati beliau dipenuhi dengan hikmah, diisi dengan hikmah, diisi dengan iman, kemudian uh, dikembalikan pada pada tempatnya. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kejadian ini dan teman-teman yang melihat, maka mereka semua lari ya menemui Halimah Sa'diyah dan menyampaikan bahwa Muhammad telah dibunuh. Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Maka Halimah Sa'adiyah bersama dengan suaminya mencari Muhammad SAW. Ya, ya, mencari Muhammad, kiranya mereka dapati Nabi SAW sedang sedang terduduk dalam kondisi sangat takut. Ya, dalam kondisi yang 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 berubah wajahnya karena rasa takut. Ya, dan dan tidak ada bekas dalam artian dada itu memang ada bekas belahan akan tapi tidak ada darah dan tidak Muhammad juga tidak sedang kesakitan. Maka akhirnya Halimah eh, takut akan terjadi sesuatu pada diri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam maka Halimah mengembalikan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya Aminah bintu Wahab. Ini pembelahan dada yang pertama. Adapun yang kedua, para ulama sejarah sebutkan sebelum Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya, itu juga terjadi pembelahan dada yang kedua sama seperti pembelahan dada yang pertama yang dilakukan oleh malaikat tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam masih di usia kecil. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tafsir yang kedua menyebutkan bahwa maksud firman Allah, "Alam nashrah laka sadrak?" Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Artinya benar-benar dibelah, benar-benar dicuci, dibersihkan, bahkan dibuang bahagian syaitan dalam dalam uh, dada beliau alaihi salatu wasalam, dalam hati beliau alaihi salatu wasalam, yakni segumpalan daging ya yang dibuang yang mana malaikat mengatakan tadi bahwa ini adalah bahagian setan yang ada di, di dirimu. Jadi ini tafsir yang yang kedua. Namun akhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, para ulama mengatakan ya bisa saja keduanya ada tafsir yang benar ya, tafsir yang benar. Karena hakikatnya tatkala Allah SWT lapangkan dada beliau untuk menerima agama, menerima dakwah, ya menerima akhlak yang baik, E, condong kepada kehidupan akhirat, mudah melakukan kebaikan, ini tentunya dengan kemudahan yang Allah lakukan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu setelah Allah Subhanahu wa taala membelah ya dada beliau alaihi salatu wasallam, membuang bagian syaitan darinya, kemudian menukarnya dengan hikmah, menukarnya dengan kebaikan, menukarnya dengan iman. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini uh, ayat yang pertama. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untuk mudadamu. Ini nikmat besar yang Allah SWT anugerahkan kepada Nabi kita yang mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang kedua. Allah SWT berfirman. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah menghilangkan dari daripadamu bebanmu. Ya, kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Al-Imamu Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, Ay Kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Beban di sini. ya, Wizraka di sini. Artinya adalah zambaka. Ya. Boleh tafsirkan. Kami telah menghilangkan darimu dosamu. Ya. Karena Alimah Musadi mengatakan wizraka di sini artinya zambaka, ya zambaka artinya dosamu. Kemudian pada ayat yang ketiga masih berkaitan dengan ayat yang kedua Allah yang memberatkan punggungmu, ya angkodo kata Alimah Musadi yang memberatkan, ya yang memberatkan punggungmu. Jadi para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan tentang karunia besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau alaihi salatu wasalam. Setelah karunia yang Allah sebutkan pada ayat yang pertama, maka karunia yang kedua yang terbesar yang Allah berikan kepada beliau adalah Allah menghilangkan dari Nabi sallallahu alaihi beban beliau. Yakni dosa beliau. Yang mana dosa ini? Ya dosa ini adalah yang memberatkan punggung Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi jadi maksud Allah Subhanahu wa taala menghilangkan wizer atau beban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beban ini memberatkan punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya Allah mengampuni dosa beliau alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa beliau alaihi wasallam. Dan ini eh, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatih ayat yang kedua. Ya, ini dinukil oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah tatkala beliau mentafsirkan ayat yang mulia ini beliau menukil apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat al Fatih ayat yang kedua. Allah berfirman, "Liyaghfira lakal liyaghfira lakal Allah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqim." Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah perjanjian Hudaybiyah selesai dilakukan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa perjanjian Hudaybiyah itu adalah penaklukan yang sangat nyata, kemenangan yang sangat besar yang Allah SWT nugerahkan kepada beliau Ali assalatu wassalam. Maka setelah Allah SWT menyebutkan di surat al fath pada ayat yang pertama bahawa sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah adalah kemenangan besar yang Allah SWT berikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman, "Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik." Supaya Allah SWT memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu. Ya. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu. Dan yang akan datang. Serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu ke jalan yang lurus. Dan memberi hidayah kepadamu untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT. Jadi salah satu di antara keistimewaan di antara kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah seorang hamba yang dosa-dosa beliau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala baik yang lalu maupun yang akan maupun yang akan datang Ya, sehingga Imam Ibn Katsir rahimahullah taala tatkala menafsirkan ayat yang mulia ini beliau mengatakan hadza min khasaisihi shalawatullahi wa salam alaihi allati la yusyarikuhu fiha ghairu". Ini adalah sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada seorang pun yang memiliki keutamaan ini selain beliau alaihi wasallam. Ya. Karenanya para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis syafaat al-udhma. Ya. Dalam hadis syafaat yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang panjang, ya. Yang Kala itu Nabi SAW sedang uh, menyantap uh, makanan, ya, daging, uh, kambing bersama dengan para sahabat. Kemudian Nabi SAW mengambil pahanya, kemudian Nabi SAW menggigitnya sembari berkata, "Anak qiyamati Wala kiamat walafakar. Ya, aku adalah penghulunya manusia pada hari kiamat. Aku adalah pimpinannya manusia pada hari kiamat, dan ini aku sebutkan bukan untuk membanggakan diriku." di hadapan yang lainnya. Kemudian Nabi Sallam bertanya kepada para sahabat, kenapa hal itu bisa terjadi? Maka Nabi Wasallam menceritakan sebuah tahapan perjalanan di hari akhirat yang sangat berat. Ya, ya. Nabi Wasallam menceritakan bahwa manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mahsyar. dalam kondisi yang cukup berat. Ya, tatkala matahari hanya sejarah satu mil di atas kepala mereka, manusia saat itu dalam kondisinya sangat berat, ada yang 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 tenggelam dengan keringatnya dan dibiarkan oleh Allah dalam waktu yang cukup lama. Sehingga akhirnya singkat cerita, manusia datang kepada Nabi Adam meminta agar kiranya Nabi Adam mau memberikan syafaat kepada manusia agar kiranya Allah datang menyelesaikan hamba. Nah, tapi Nabi Adam tidak tidak sanggup. Ya, kemudian beliau sarankan manusia datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga tidak sanggup. Kemudian Nabi Nuh menyarankan manusia agar datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga tidak sanggup. Nabi Ibrahim menyarankan agar manusia datang kepada uh, Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa juga tidak sanggup ya, beliau tidak mampu. Maka Nabi Musa menyarankan manusia datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga tidak mampu, beliau tidak sanggup melakukannya. Maka akhirnya Nabi Isa alaihi salam memerintahkan manusia untuk datang kepada Nabi kita yang mulia SAW. Dan perhatikan para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Setiap kali manusia datang kepada Nabi-Nabi ini, meminta agar kiranya mereka memberikan syafaat, maka mereka menyebutkan sebuah keutamaan, sebuah kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi tersebut yang tidak diberikan kepada yang lain. Ya, terkala mereka datang kepada Nabi Adam, mereka sebutkan ke kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Adam begitu juga kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa a.s. salam. Ya? Tatkala mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim mereka mengatakan anta khalilullah engkau adalah kekasih Allah. Ya. Tatkala mereka bertemu dengan Nabi Musa a.s., mereka mengatakan engkau adalah kalimullah. Engkau adalah rasul yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah tatkala mereka bertemu dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Isa menyarankan mereka untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka manusia berkata ya Muhammad. Anta Rasulullah wa khatamul anbiya wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhir. Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah, penutup para nabi dan Allah telah memberikan ampunan kepadamu atas dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Ya, maka para Pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini sebuah khasais, sebuah kekhususan, sebuah keistimewaan, kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Seorang hamba yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa beliau yang lalu maupun yang akan datang. Ya. Sampai sampai para sahabat Allah taala alaihi majma'in dan beberapa istri beliau tatkala melihat semangat beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. seperti Bilal tatkala melihat beliau e, menangis satu malaman beliau menangis ya karena takut kepada Allah karena berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala paginya tatkala Bilal memanggil beliau untuk di dikumandangkannya di, di iqamah karena salat subuh e, waktu iqamah telah tiba maka Bilal melihat bekas tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terlihat jelas di di mata beliau alaihi salatu wasallam Maka Bilal mengatakan, Ya Rasulullah SAW, apakah engkau melakukan ini? Serangkan dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang telah di, diampuni oleh Allah SWT. Maka Nabi berkata kepada Bilal, Ya fala aku nu abdin syukurah. Bukankah sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah SWT. Tatkala Aisyah, ibunda kita Aisyah RA melihat bagaimana salat malamnya Rasulullah SAW. Kaki boleh sampai bengkak. Ya, tawarramat kadama Sampai bengkak. Salat malam beliau alaihi salatu wasallam sangat panjang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan satu satu rakaat atau dirakat yang pertama, Nabi membaca surat Al-Baqarah, kemudian melanjutkan surat An-Nisa, kemudian melanjutkan surat Ali Imran baru baru beliau ruku. Coba bayangkan berapa juz yang beliau baca. Ya, berapa? Berapa banyak ayat yang beliau baca. Maka tatkala Aisyah ibunda kita radhiyallahu anha melihat bagaimana kondisi Nabi sallam dalam ibadah, maka Aisyah mengatakan ya Rasulullah Ataf Apakah engkau melakukan ibadah seperti ini padahal engkau telah diampuni padahal engkau adalah seorang hamba yang Allah telah mengampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Maka Nabi sallallahu berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, 'abdan Ya Aisyah, bukankah sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Intinya para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini yang ditegaskan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini. Ya, Allah SWT berfirman, وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ Allah SWT berfirman, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Sebagai ulama mengatakan, yakni dosamu. Dan ya, yang mana dosa ini adalah yang memberatkan punggungmu. Ya, sekalipun tentunya perlu uh, penjelasan yang lebih luas tentang uh, hakikat kemaksuman yang dimiliki oleh Nabi SAW. Karena kita sebagai seorang Muslim, ya meyakini bahawa beliau adalah seorang yang maksum. seorang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari dosa. Ini tentunya perlu penjelasan. Maka eh, para ulama dalam dalam pembahasan ini eh, telah membahasnya secara luas, ya, telah membahasnya secara luas terkait dengan apakah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki dosa. Ya, apakah Nabi Sallam memiliki dosa sehingga akhirnya dosa ini dihilangkan oleh Allah SWT dari beliau. Bukankah kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa beliau adalah maksum, orang yang terjaga dari kesalahan, orang yang terjaga dari dosa. Jadi kalau seandainya beliau terjaga dari dosa, dosa apa lagi yang dilakukan oleh beliau yang dihapus oleh Allah SWT? Ya, ya secara singkat ya kita 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 jelaskan bahwa para ulama kita berpendapat, rahimahullah ta'ala bahwa yang dimaksud dengan dosa, tatkala kita berbicara tentang dosa yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam ya e, sebagian me, 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 membagi kondisi kehidupan beliau alaihi salatu wassalam sebelum beliau menjadi nabi dan setelah beliau menjadi nabi para ulama sepakat bahwa dalam dua kondisi kehidupan beliau apakah sebelum menjadi nabi ataukah setelah menjadi nabi maka beliau tidak pernah melakukan dosa kekufuran, dosa kesyirikan dan juga dosa besar ya tidak pernah Nabi SAW melakukan dosa-dosa syirik tidak pernah Nabi SAW melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahkan Nabi SAW tidak pernah dalam hidupnya melakukan dosa besar baik sebelum masa kenabian apalagi setelah masa kenabian bahkan para ulama mengatakan ini merupakan kesepakatan para ulama rahimahullah taala dalam permasalahan ini adapun terkait dengan dosa-dosa kecil ya adapun terkait dengan dosa-dosa kecil maka di sini letak perbedaan para ulama. Apakah Nabi SAW mungkin melakukan dosa kecil dalam hidup beliau? Apakah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi maupun setelah diangkat menjadi Nabi? Apakah beliau pernah melakukan dosa-dosa kecil? Maka sebagian ulama mengatakan ya, akan tetapi sepakat para ulama, kalaupun Nabi SAW melakukan dosa kecil, bukan dosa besar, maka tentunya dosa kecil itu tidak akan dibiarkan oleh Allah kecuali setelah Allah menegur beliau dan akhirnya beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka coba lihat dalam 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 beberapa ayat dalam catatan sejarah hidup beliau alaihi salatu wasalam, kita pernah melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi secara langsung tatkala beliau alaihi salatu wasalam melakukan sebuah kesalahan. Ya. Bahkan para pemirsa dan para akhwat insyaallah ingat tatkala kita mentafsirkan surat uh, Abasa wa Tawalla. Ya, surat Abasa wa Tawalla yang kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah ya dengan para tokoh-tokoh Mekah kala itu, tiba-tiba datang seorang sahabat yang buta yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala. Ya. Kala itu Nabi SAW beristihad. Nabi SAW kala itu berpendapat bahwa kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum ini tidak sesuai pada pada tempatnya atau tidak sesuai waktunya. Karena beliau tahu bahwa ...tokoh-tokoh Mekah ini... tatkala mereka duduk disamakan dengan orang-orang rendahan... ...orang-orang yang tidak memiliki kedudukan... ...apalagi seorang yang mungkin cacat... ...Radiullah an, Abdullah bin Umi Maktum... ...maka mereka merupakan orang-orang... ...yang merasa terganggu dengan itu. Maka Nabi kala itu berpendapat ber, 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 bahwa... kedatangan Abdullah bin Umi Maktum itu tidak sesuai. Karena beliau ingin sekali... ...melihat dan sangat berharap... ...tokoh-tokoh Mekah itu masuk Islam... ...sehingga dengan masuk Islamnya mereka masyarakat yang di bawah mereka, ya, masyarakat yang dipimpin oleh mereka itu semuanya akhirnya masuk Islam. Maka kala itu Nabi kita yang mulia salam habis awat Beliau bermuka masam dan berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau merasa tidak nyaman dengan kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum saat itu. Ya, para ulama mengatakan ini sebuah kesalahan. Tapi coba lihat, apakah Allah biarkan beliau? Tidak. Allah langsung tegur beliau. Ya, Allah turunkan ayat yang mulia ini dan seterusnya sampai-sampai disebutkan dalam sebagian riwayat walaupun riwayat ini masih di, uh, di, di, diperbincangkan oleh para ulama setiap kali Abdullah bin Ummi Maktum datang maka Nabi kita yang mulia sallallahu menyambutnya dengan dengan wajah yang riang dengan kebahagiaan kemudian juga para pemirsa dan para akhwat tidak tidak asing tatkala kita membaca uh, sebuah uh, cerita yang terjadi yang dengannya turun surat At-Tahrim Ya, dengannya turun surat At-Tahrim. Ini terkala Nabi kita yang mulia Sosalam mengharamkan madu. Ya, mengharamkan madu untuk diri beliau alaihi dalam salah satu di antara dua pendapat yang disebutkan para ulama tentang apa yang Nabi haramkan untuk diri beliau. Ya, intinya Nabi sallallahu mengharamkan sesuatu untuk me me mencari kerelaan dan keridoan para istri-istri beliau. Ya ayuhan Nabi, lima tuhar di mumahal Allahulak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan untuk anda? Ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya terkait dengan dosa kecil, terkait dengan dosa kecil, maka para ulama berselisih pendapat. Apakah dosa-dosa kecil dilakukan oleh beliau dalam hidup beliau atau tidak? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi intinya, kalaupun dilakukan menurut sebagian pendapat para ulama ketahui bahwa dosa ini telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau melakukannya dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan beliau melakukan sebuah kesalahan itu kecuali ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Bahkan ada sebagian para ulama yang yang unik dalam memahami terkait dengan masalah kesalahan yang dilakukan oleh oleh Nabi SAW. Ini sebuah uh, sebuah uh, pendapat yang baik untuk direnungkan oleh setiap kita. Ya, yang 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 uh, pendapat yang menunjukkan bahwa kualitas hati manusia itu berbeda-beda. Kualitas hati manusia itu berbeda-beda. Di mana mereka mengatakan bahwa dosa ya yang uh, dilakukan atau kesalahan. Mungkin lebih tepat kita katakan sebuah perbuatan yang dianggap sebuah kesalahan oleh orang-orang yang saleh. Disebut dengan mukarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebuah perbuatan yang mereka anggap itu adalah sebuah kesalahan bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, perbuatan ini dianggap sebuah ibadah bagi orang lain. Coba para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah sejenak untuk merenungkan sebuah kata yang yang sebenarnya perlu membacanya dengan berlahan. Ya. Di mana mereka mengatakan bahwa perbuatan yang dianggap sebuah kesalahan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah maka perbuatan ini dianggap sebuah kebaikan, sebuah ketaatan oleh orang yang lainnya. Apa maksudnya? para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kita sebagai seorang abah kadang kala merasa kita telah melakukan sebuah ibadah besar. Sebuah ibadah besar. Namun ibadah yang kita anggap besar ini dianggap merupakan sebuah kesalahan bagi orang-orang yang di atas kita dari dari kualitas hatinya, dari kualitas kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, tatkala kita membandingkan antara amal ibadah salat malam kita dengan amal ibadah Nabi kita yang mulia SAW. Tatkala Nabi kita yang mulia SAW melakukan ibadah, sebagaimana ibadah salat malam yang kita lakukan. Nabi mengerjakan ibadah salat malam di saat beliau sedang mukim, tidak sedang bepergian Apabila beliau melakukan salat ibadah salat malam sebagaimana yang kita lakukan saat ini yang kita anggap dia adalah sebuah ibadah besar, maka Nabi SAW kala itu menganggap ini adalah sebuah kesalahan. Kenapa demikian? Karena beliau merasa tatkala melakukan ibadah sebagaimana mungkin yang kita lakukan itu, ini masih kurang. Tatkala beliau dalam satu rekaan misalnya hanya mampu membaca misal ini setengah juz. Setengah juz. Ya kalau kita lihat ke ke Al-Qur'an Cetakan uh, Mujaat Malik Fahad di Kota Madinah, maka satu juz itu sepuluh lembar. Satu juz sepuluh lembar. Maka uh, tak kala orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala salat malam dalam satu rekad, dia hanya mampu dalam satu rekad itu setelah surat al-fatihah, dia hanya mampu membaca sepuluh lembar. Maka dia menganggap ini adalah sebuah kesalahan. Dia tidak menunaikan tugasnya sebagai seorang hamba dalam beribadah kepada Allah. Kenapa dia hanya mampu membaca? setengah juz. Kenapa dia tidak membaca tiga juz dalam satu rakaat? Padahal kita sebagai seorang hamba, kita sebagai seorang manusia menganggap kalau seandainya kita sholat malam dalam satu rakaat bisa membaca sepuluh halaman atau sepuluh lembar, maka kita menganggap ini adalah sebuah ibadah. Di sisi lain, orang yang dekat dengan Allah menganggapnya itu adalah sebuah kesalahan. Ya, sebuah kesalahan. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwa wizrun yang diartikan dengan beban. Tadi tafsir yang pertama mengatakan adalah dosa. Maka beban yang dimaksud di sini menurut sebagian para ulama beban yang dimiliki oleh Nabi SAW tatkala beliau tidak bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang Allah hilangkan dari Nabi SAW. Bukan dosa kesalahan maksudnya, akan tapi beban, beban. Tatkala beliau merasa beliau tidak bisa menjalankan perintah Allah Sebagaimana yang diinginkan oleh Allah secara sempurna ini beban berat bagi beliau Alaihissalam. Dan ini hanya dimiliki rasa ini perasaan ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Adapun kita Nsallallahu alaihi wasallam, kita merasa dalam ibadah kita kita telah melakukan banyak hal, kita telah melakukan ibadah yang sempurna. Padahal apa yang kita lakukan, yang kita anggap itu adalah ibadah yang sempurna, itu masih dianggap sebuah kesalahan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati manusia berbeda-beda dari sisi tingkatan dan kualitasnya. Semakin tinggi hati seorang hamba, semakin bagus kualitas hati seorang hamba, semakin bersih hati seorang hamba, maka tentunya semakin semangat ia beribadah kepada Allah. Semakin muncul di hatinya rasa takut kepada Allah dan merasa apapun yang dia lakukan dalam ibadah kepada Allah itu belum cukup. Wajar jika saatnya Allah berfirman, Inna ayakshallah min ibadil ulama. Tidak ada yang takut kepada Allah kecuali para ulama. Ini yani orang-orang yang paham tentang Allah. Semakin besar pemahaman seorang hamba kepada Allah, semakin kenal seorang hamba ke kepada Allah ta'ala maka semakin besar rasa takutnya kepada Allah, semakin besar semangatnya untuk beribadah kepada Allah SWT. Demikian, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, intinya terkait dengan kemaksuman beliau: apakah Nabi melakukan dosa, dan seterusnya, adalah pembahasan yang butuh tentunya pembahasan secara khusus, sehingga kita bisa memahami masalah yang dengan baik dan benar. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya pada ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wa Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu ya Muhammad. Ini nikmat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau alaihi salatu wasalam, karunia besar yang Allah berikan kepada beliau. Alimah Musa'di mengatakan, "A'laina qadrak." Kami tinggikan kedudukanmu. Wajalna laka sana al Hasan al Ali. Kami berikan kepadamu sanjungan yang baik yang sangat tinggi. Allah di dalam Yesilillahi Ahadunil Khalq yang tidak ada seorang manusia pun yang sampai pada kedudukan ini. Fala yud illa tu kiramah. Ma di mana tidak disebut Allah subhanahu wa taala kecuali nama Nabi wasallam disebut bersamanya. Salawatul Rabbi wasalamu alaihi. Kemudian Imam Sadi menyebutkan contohnya dalam kehidupan nyata kita. Bagaimana Allah tinggikan penyebutan nama beliau alaihi salatu wassalam. Seorang tak kalah hendak masuk Islam. Maka apa yang disebutkan? Dia harus bersyahadat. Dan para pemirsa dan para akhwat tahu. Apa kalimat syahadat itu? Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar rasulullah. Disandingkan nama Nabi, nama Nabi SAW dengan nama Allah. Seorang tatkala masuk Islam maka dia harus mengucapkan dua ini nama Allah harus dia sebutkan dan nama Muhammad harus dia sebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. وفي الاذان di dalam azan Seorang muadzin mu yang mengumandangkan azan Seorang muadzin mu yang mengumandangkan iqamah apa yang disebutkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah nama nabi disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah Subhanahu wa taala sehingga Hasan bin Thabit radhiyallahu taala tatkala menyanjung Nabi sallallahu dalam bait syairnya maka di antara yang boleh sebutkan adalah ini wa rafa'na laka dhikrah. kami tinggikan bagimu sebutan namamu ya Muhammad artinya Allah menyandingkan nama Nabi dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam pujian Hasan bin Thabit untuk Nabi kita yang mulia sallam syair Rasulullah penyair Rasulullah SAW. Beliau berkata, وَضَمَّ الْإِلَهُ إِسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ إِذْ قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْعَدُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ إِسْمِهِ لِيُجِلْ لَهُ فَذُ الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ ya. Hasan bin Sabit berkata, dan Allah menyandingkan namanya, nama Allah SWT dengan nama siapa? Nama Muhammad SAW. Allah menyandingkan nama Allah dengan nama Muhammad. Izqala fil khamsil muadzin wa asyhadu. Yakni tatkala seorang muadzin, seorang muadzin lima kali dalam sehari semalam mengumandangkan azan. Tatkala ia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, maka Allah sandingkan syariatnya berikutnya muadzin harus mengucapkan asyhadu anna Muhammad rasulullah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Begitu juga dalam iqamah. Ya, begitu juga dalam iqamah. Wasyakkalahu min ismihi liyujillahu fadul arshi mahmudun wahada muhammadu. Dan Allah telah membelah buat Nabi SAW namanya. ya Untuk memuliakan dan mengagungkan Nabi SAW. Maka sang pemilik Arsy Allah Subhanahu wa taala Mahmud. Dia adalah zat yang maha terpuji. Serangkan beliau, nama beliau adalah Muhammad, orang yang terpuji. Allahu Akbar. Ini sebuah kedudukan dan kemuliaan yang sangat mulia yang diberikan oleh Allah SWT taala kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sehingga nama beliau alaihi salatu wasallam merupakan nama yang sangat digemari oleh kaum muslimin. Nama Muhammad adalah nama yang sangat digemari oleh kaum muslimin. Bahkan mungkin kalau kita lakukan penelitian mungkin nama yang paling banyak dipakai oleh manusia di atas muka bumi adalah nama Nabi kita yang mulia sal Bahkan kadang-kadang kita membaca catatan sejarah para ulama kita ada yang namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Nama nama beliau Muhammad, nama ayah Muhammad, nama kakeknya Muhammad, nama uyutnya Muhammad. Karena nama ini adalah nama yang sangat dicintai oleh kaum Muslimin. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kata beliau fil fil dalam khutbah. Ya, karena dalam khutbah kita dianjurkan untuk bersyahadat ya dalam khutbah Jumat contohnya kita diperintahkan untuk bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah ya bahkan dalam salat misalnya selalu disandingkan nama nabi dengan 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 Allah Subhanahu wa taala kita lihat tasyahud ya kita lihat selawat kepada nabi sallallahu selalu disebut nama beliau alaihi salatu wasalam bahkan dalam doa ya dalam doa uh, uh, Sebagian riwayat mengatakan bahwa pintu dikabulkannya doa ditutup oleh Allah sampai diucapkan salawat kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dan beliau mengatakan wa ghairu dzalika minal umur allati a'la Allah biha dzikra rasulih shalawatu rabbi wasallamu alaihi dan yang lainnya dalam perkara-perkara yang sangat banyak yang dalam hal-hal tersebut Allah tinggikan penyebutan nama beliau alaihi assalatu wassalam Bahkan Al Imam Sa'di mengatakan walahu fi qulubi ummati min al mahabbati wal ijlali wa ta'zimi ma Bahkan yang lebih menakjubkan lagi. Kecintaan dan pengagungan pemuliaan beliau alaihi salatu di hati umat beliau alaihi salatu merupakan sebuah uh, pemuliaan, sebuah kecintaan yang tidak pernah didapat oleh siapapun di atas muka bumi. Setelah Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, kaum muslimin dari dahulu sampai saat ini, sampai hari kiamat sangat besar kecintaan mereka kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sangat besar pemuliaan mereka terhadap nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat besar pengagungan mereka terhadap nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ada seorang manusia pun yang mendapatkan posisi di hati seorang manusia bagaimana kedudukan Nabi kita yang mulia salam di hati umatnya. Silakan baca sejarah, silakan baca sejarah. Bahkan kadangkala pelaku maksiat dari kalangan kaum muslimin, pelaku maksiat dari kalangan kaum muslimin, apabila Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam direndahkan, maka pelaku maksiat ini akan marah. Sekalipun mungkin ia dalam kondisi mabuk, sekalipun dalam kondisi mabuk, dalam kondisi sedang sedang mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tapi jangan coba-coba. Ia -coba. hinakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada seorang yang di hatinya ada iman, walaupun hanya sebesar darah. kecuali pasti akan marah, kecuali pasti akan membela Rasulullah sallam tatkala beliau direndahkan dan dilecehkan. Karena kecintaan umat beliau kepada Nabi, kepada beliau alaihi salatu wasallam merupakan kecintaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun manusia di hati para pengikutnya. Kita teringat dengan cerita Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. tatkala duduk bernegosiasi untuk uh, me, 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 berbicara tentang tentang maksud kedatangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ke kota Mekah yang pada ujungnya akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah, sulh Hudaybiyah. Maka Uba bin Mas'ud al tsaqafi radhiyallahu waktu itu belum masuk Islam, beliau datang menemui Nabi SAW dan melihat bagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Apa yang dilihat oleh Urwah bin Mas'ud? Bagaimana kecintaan para sahabat terhadap beliau? Silahkan baca sejarah. Urwah bin Mas'ud setelah bertemu dengan Nabi dan para sahabat di Hudaybiyah, bertanya tentang maksud tujuan, bernegosiasi, berbicara banyak, berhadapan-hadapan dengan Nabi, bahkan duduk dengan dekat bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian setelah selesai pertemuan itu, dia kembali ke Mekah. Dia sampaikan apa yang beliau lihat, dia sampaikan apa yang beliau dengar dari rombongan Nabi dan para sahabat. Salah satu di antara ungkapan beliau yang disampaikan kepada orang Quraisy yang dicatat dalam sejarah Aiqom, wallahi laqad wafattu ala al-muluk. Wahai orang-orang Quraisy, sungguh aku telah mendatangi raja-raja di dunia ini. Kemudian mengatakan aku telah bertemu dengan kaisar, kaisar Romawi, Aku telah bertemu dengan kaisar Persia. Aku telah bertemu dengan Raja Najasyi, dan aku tidak melihat kata beliau. Satu masyarakat yang mengagungkan pemimpinnya atau rajanya, sebagaimana penggagungan sahabat Muhammad terhadap Muhammad, ini ungkapan jujur dari orang yang saat itu belum masuk Islam atau dari musuh. Beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat satu masyarakat yang mengagungkan tokoh pemimpinnya atau rajanya seperti sahabat Muhammad memuliakan dan mengagungkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau ungkapkan suatu yang sangat menakjubkan. Tidaklah Muhammad meludah kecuali ludah Nabi Sallam akan ditampung oleh mereka dengan tangan dengan dengan telapak tangan mereka. Kemudian ludah ini akan diusapkan oleh mereka di tubuh mereka, di tubuh para sahabat untuk mencari keberkahan. Dan tatkala Muhammad SAW memerintahkan mereka kepada sebuah perintah, kecuali mereka akan bersegera berlomba-lomba untuk melakukan perintah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Dan apabila Muhammad SAW mengambil air wudhu, ida tawadda, kadu ala Mereka berebut untuk mengambil sisa-sisa dari air wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idha takallama khafadu aswatahum. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara, maka mereka semua merendahkan suara mereka, artinya tidak ada yang tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang berisik. Semuanya diam menyimak mendengar arahan dan penyampaian dari apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tatkala mereka harus menyampaikan sesuatu kepada Muhammad SAW, harus berbicara langsung dengan Nabi SAW, maka tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani memandang dengan tajam wajah Rasulullah SAW. Mereka pasti tatkala berbicara, mereka menundukkan kepala mereka di hadapan Muhammad SAW. Ini dikatakan oleh orang Masud. Coba lihat bagaimana pengagungan, bagaimana kecintaan, bagaimana penghormatan yang dilakukan oleh para sahabat terhadap Nabi Shallallahu Dan kalau kita ingin berbicara luas tentang masalah ini, maka Subhanallah kita akan melihat sebuah gambaran sikap yang tidak pernah tercatat dalam sejarah kecuali sejarah mereka. Benar yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, warafakna dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu ya Muhammad. Salawatul Rabbi wa Salamu Alaihi. Ya, kalau kita ingin membahas tentang ini, ini butuh sebuah pertemuan khusus. Bagaimana kecintaan umat Muhammad terhadap Muhammad. Bahkan kalau kita berbicara tentang dari zaman sahabat sampai zaman ini, kita akan melihat sesuatu yang sangat menakjubkan. Sesuatu yang sangat menakjubkan. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau alaihi assalatu wassalam maka tidaklah seorang muslim dikatakan muslim kecuali apabila ia mampu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi akan cintanya untuk anaknya, untuk ayahnya, bahkan semua manusia yang ada. La yu'minu أحدكم hatta akuna habba ilaihi min <todohan> min waladihi wa walidihi wa nasi Nabi SAW mengatakan tidak beriman. Salah seorang di antara kalian. Kecuali apabila ia mampu menjadikan aku lebih cintai dari anaknya, orang tuanya, bahkan semua manusia yang ada. wa alaihi. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kemurnian cinta kepada Nabi kita yang mulia SAW. Sehingga kita bisa menghormati beliau. Bisa memuliakan beliau. Mengagungkan beliau. Khususnya mencintai, memuliakan dan menghormati syariat yang ditinggalkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Karena saat ini beliau telah meninggal, beliau bertemu dengan sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pemuliaan yang hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim saat ini sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan terhadap beliau alaihi salatu wasalam adalah memuliakan dan menghormati semua syariat yang ditinggalkan oleh beliau alaihi salatu wasalam baik dalam bab akidah maupun dalam bab amal maupun dalam bab akhlak. kita muliakan semuanya, kita berusaha untuk mengamalkannya dan tidak ada satu syariat pun yang kita boleh membencinya. Karena kalau sani kita membencinya, menolaknya, maka ini salah satu di antara bentuk ketidakcintaan kita kepada beliau alaihi assalatu wassalam. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allah SWT taala melanjutkan firman-Nya, "Fa ma'al usri inna ma'al Ini bisyarah ya ini sebuah kabar gembira yang agung Allah swt berfirman fa inna maal yusra inna maal yusra karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah sebagian para ulama mengatakan bahwa surat ini adalah tasliyah ini adalah sebuah hiburan untuk menghibur Nabi SAW dalam berdakwah. Ejekan, ya, yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, gangguan-gangguan yang dilakukan oleh mereka, ini membuat Nabi SAW merasa berat karenanya, ya, merasa berat karenanya. Maka Allah SWT turunkan surat yang mulia ini sebagai bentuk tasliah kepada beliau atau hiburan kepada beliau. Allah sebutkan alam sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untuk damu Mewadakna angka wizrak dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Alladhi angkada zahrak yang memberatkan punggungmu. Kemudian warafana laka dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Seakan-akan Allah SWT mengatakan, ada pun kesulitan-kesulitan yang kau alami dalam dakwah ini, gangguan mereka, hinaan mereka, siksaan mereka, kepadamu dan kepada kaum muslimin, kepada sahabatmu. Maka ketahuilah, fa'inna ma'al usri Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Artinya bersabar. Karena kesulitan yang kau alami pasti akan datang setelahnya kemudahan. Bahkan Allah tegaskan, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ini yang dikatakan oleh Imam Sa'di rahimahullah, bisyarah kata beliau. Dua ayat ini merupakan kabar gembira yang sangat agung annahu kullama wujida usrun wa su'ubatun usra yuqarinuhu wa yusahibuhu dimanapun kesulitan datang ya dimanapun kesulitan datang dimanapun kesusahan itu datang maka sesungguhnya kemudahan pasti akan menghampirinya ini janji Allah dan tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang kita sebutkan tadi ini adalah bagian daripada uh, tasliyah ya untuk nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam akan tapi ayat ini adalah sebuah ayat yang umum kesulitan apapun yang dialami oleh seorang hamba maka yakinlah setelah kesulitan, itu, kesulitan itu pasti akan datang kemudahan ya sampai-sampai beliau berkata Imam Musa Adi berkata ini menukil sebuah riwayatnya yang disebutkan Imam Termidi ya sebuah riwayat Hatta law juhra sampai jika seandainya yang namanya kesulitan itu masuk ke lubang biawak ya masuk ke lubang biawak maka kemudahan itu pasti akan mengejarnya dan akan masuk ke lubang itu juga dan akan mengeluarkan kesulitan itu darinya. Ya, artinya apa? Artinya kesulitan apapun dialami oleh seorang manusia maka kesulitan itu akan berakhir. Akan datang pasti setelahnya kemudahan. Kemudian beliau mengatakan ini persis seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyunfiq dzu sa'atin min سَعَةٍ sa wa man qodira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahul la yukalliful laahu nafsan illa maa ataaha sayaj'alullaahu ba'da usri yusra." Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Ya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Kemudian wa man alaihi rizqu mimma Dan orang yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa ma Allah tidak akan pernah memikulkan beban kepada seorang hamba melainkan sekedar sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah berfirman, Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Pasti. Setelah sempit, pasti akan datang kelapangan. Setelah susah, pasti akan datang kemudahan. Ini sunnatullah di alam semesta ini. Ya, ini sunnatullah di alam semesta ini. Sampai Imam Asadi mengatakan tadi, kalau seandainya kesulitan itu masuk ke lubang biawa, lubang top maka kemudian itu akan mengejarnya dan akan ikut masuk ke lubang ini dan akan mengusir kesusahan dan kesulitan tadi. Ya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini juga senada dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, kata Imam Musa'adi, beliau mengatakan Nabi kita yang mulia SAW bersabda, wa innal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Bersama kesedihan itu ada jalan keluar. Bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ini janji Allah. Ya. Bahkan beliau mengatakan, Alimah Musa'adi berkata, وَتَعْرِفُ الْعُسْرِ فِي الْآيَتَيْنِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ وَتَنْكِيرُ الْيُسْرِ يَدُلُّ عَلَىٰ تِكْرَارِهِ فَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ yusra'in Subhanallah. Uh, beliau mengatakan, kata al-usr, kalimat al-usr, yang artinya kesulitan, itu disebutkan oleh Allah SWT Dalam bentuk ma'rifah Ya, dalam bentuk Ma'rifah uh, Afwan Fa'inna ma'al usri yusra Fa'inna ma'al usri yusra Kita ulang Kata usrun Ya, kata al-usr yang artinya kesulitan Difirmankan oleh Allah SWT Dalam bentuk Dalam bentuk ma'rifah Ya, dalam bentuk Ma'rifah. Wa ta'riful 'usri fil ayatin yadullu ala anna wahid. 'Usrun kesulitan itu difirmankan oleh Allah dalam bentuk ma'rifah, isi ma'rifah. Baik pada ayat yang kelima maupun pada ayat yang keenam, Allah swt berfirman, ya mungkin para pemirsa bisa melihat. Tatkala Allah swt berfirman, fa inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra. Ini dua ayat yang kalimatnya sama, ya kalimatnya sama yang diartikan karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Para ulama mengatakan kalimat usrun yang artinya kesulitan itu difirmankan oleh Allah dalam bentuk isi ma'rifah. Baik pada ayat yang kelima maupun ayat, yang keenam. Fa inna ma'al usri, inna ma'al usri ma'rifah. Para ulama mengatakan apabila kalimat ini datang dalam bentuk ma'rifah. Sekalipun dia diulang, maka hakikatnya kesulitan itu adalah satu. Satu kesulitan maksudnya. Kemudian kalimat yusrun yang diterjemahkan dengan kemudahan datang dalam bentuk nakirah, isim nakirah. Ya. Ini menunjukkan bahwa kemudahan itu ada dua. Sedangkan kesulitan itu satu. Karena kesulitan datang dalam bentuk isim ma'rifah, sekalipun diulang dua kali tapi hakikatnya kesulitan itu juga maksudnya. Namun yusrun kemudahan datang dalam bentuk nakira isim nakira. Maka tatkala ia diulang, maka kemudahan itu berbilang. Artinya bukan kemudahan yang pertama, akan tapi kemudahan yang lainnya. Sehingga datang ungkapan sebagian para ulama di antaranya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, "Falan yaghliba usrun yusrain." Tidak akan mungkin satu kesulitan akan mengalahkan dua kemudahan. Karenanya, tatkala kita berbicara tentang kondisi hidup kita, tatkala kita ditimpa kesulitan, sadarilah bahwa sebelum kesulitan ini pasti ada kemudahan, dan yakinlah, setelah kesulitan ini pasti akan datang kemudahan. Jadi, satu kesulitan diapit oleh dua kemudahan. Maka mereka mengatakan, "Tidak mungkin satu kesulitan bisa mengalahkan dua kemudahan. Tidak mungkin, karena satu kesulitan itu diapit oleh kemudahan yang telah berlalu maupun kemudahan yang akan datang, sehingga subhanallah, seorang muslim hidup di atas muka bumi dengan penuh percaya diri, dengan penuh percaya diri. Sesulit apapun yang ia alami, pasti setelahnya ada kemudahan." Ini janji dari Allah, tapi ingat kesulitan itu akan datang setelahnya kemudahan tentunya dengan kesabaran tentunya dengan kesabaran ya setelah kita sabar setelah kita menguatkan hati kita untuk menerima ketentuan Allah yang sulit terhadap diri kita maka yakinlah setelah itu pasti akan datang akan datang kemudahan bahkan al-imam as-sa'di ta'ala melanjutkan perkataan beliau wa fi ta'rifi bil alifi wal lam adalla 'alal istigraq dan kata usrun itu datang dalam bentuk ma'rifah dengan alif lam al ya kita ulang fa inna ma'al usri kesulitan di sini dengan menggunakan alif lam yang tadi dibahas ma'rifah begitu juga ayat yang ke-6 al usr ini juga menggunakan alif lam ini kata beliau dalla 'alal istigraq wal umum mengandung makna menyeluruh dan umum artinya Kesulitan apapun dan seberat apapun kesulitan itu, kesulitan apapun dan seberat apapun kesulitan itu, pasti setelahnya akan datang kemudahan. Ya, jadi seakan-akan Allah SWT berfirman kepada Nabi, "Kalau kita berbicara, ini adalah hiburan untuk Nabi SAW, ya Muhammad, ketahuilah kesulitan apapun yang kau alami dalam dakwah." Tapi ingat, setelah kesulitan ini pasti akan datang kemudahan. Dan ini yang disampaikan oleh Allah kepada kita semua, para hamba-hamba Allah. Kesulitan apapun, seberat apapun, masalah yang kita alami, pasti ada jalan keluarnya. inna Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ketujuh. Fa'idha Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, ada dua tafsir yang disebutkan para ulama terkait dengan ayat yang ketujuh ini. Yang pertama, yang disebutkan oleh Imam Musa Rahimahullah, beliau berkata, kemudian, ثُمَّ أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ أَصْلًا وَالْمُؤْمِنِينَ تَبَعًا Kemudian Allah SWT perintahkan Nabi-Nya yang mulia salam. Dan ini juga perintah untuk umatnya. Ya, bersyukur kepada Allah ya bersyukur kepada kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ketaatan sebagai salah satu di antara bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman fa ini salah satu di, antara bentuk syukur kita kepada Allah apabila kamu telah selesai dari sebuah urusan maka kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya artinya beliau mengatakan Alimah Musa'adi mengatakan maksudnya kalau engkau telah selesai dari kesibukanmu, dan tidak ada di hatimu sesuatu yang menghalangi lagi. Artinya kesibukan dalam pekerjaanmu telah selesai, kesibukanmu dengan urusan dunia telah selesai, maka bersemangat dalam beribadah dan berdoa kepada Nabi. Beribadah kepada Nabi. Subhanallah ini sebuah ayat yang sangat menakjubkan para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Seakan-akan Allah SWT mengatakan, jika sama yang kau telah selesai dalam urusan dunia, selesai dalam urusan dunia, hatimu tidak lagi tersibukkan dengannya. Artinya sudah selesai, sudah selesai. Kerjaan sudah selesai, kesibukan sudah berakhir. Maka Allah perintahkan kita beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan setelah engkau selesai dalam urusan dunia tidurlah. Istirahatlah tidak, tapi Allah katakan beribadahlah. Ini tafsir yang pertama. Karena kita dapati Nabi kita yang mulia salam, orang-orang saleh. Setelah berlalu waktu siang. Setelah berlalu waktu siang, maka hati mereka berbunga-bunga tatkala memasuki waktu malam. Kita juga merasakan yang sama para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Semoga Allah mengampuni kita dan memperbaiki hati dan ibadah kita kepada Allah. Kita merasakan juga kebahagiaan. Tatkala waktu siang berakhir, masuk waktu malam, kita juga merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Karena saat istirahat telah tiba. Tapi mereka orang-orang yang salih, bukan kebahagiaan itu. Tatkala datang waktu malam, mereka sangat berbahagia. Kenapa? Karena waktunya bermunajat kepada Allah telah tiba. Sehingga Apabila mereka masuk ke musim dingin, masuk ke musim dingin, ya. Senangnya luar biasa mereka, bahagianya luar biasa. Kenapa para pemirsa dan para hadirin yang dimuliakan dan Allah? Apa yang menyebabkan mereka senang? Apakah karena musim dingin malamnya panjang dan mereka bisa istirahat dengan puas? Cuaca nikmat untuk tidur tidak musim dingin musim dingin mereka senang kenapa karena malamnya panjang mereka bisa beribadah kepada Allah lebih banyak lagi dari 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 malam-malam di musim panas ini ini mereka kalau kita kan tidak nah, semoga Allah merahmati kita semua semoga Allah SWT membimbing kita dengan kelemah lembutannya kepada kebaikan ya semakin uh, cuaca semakin Nyaman, semakin dingin. Yang kita pikirkan, apa tidur istirahat kalau mereka tidak? Karena memang musim dingin itu malamnya panjang, siangnya pendek. Malamnya panjang, siangnya pendek, sehingga ini kesempatan mereka untuk yang tadinya mungkin uh, uh, belum lagi selesai menyelesaikan beberapa bacaan dari Al-Quran, mungkin telah masuk waktu subuh, mereka bisa menambah bacaan mereka sampai menjelang subuh, dan siangnya. Mereka lebih mudah berpuasa karena waktunya itu pendek. Waktu siangnya pendek. Begini mereka. Ya, sehingga subhanallah ayat ini mengajarkan kita kepada sesuatu yang mungkin hilang dalam dalam catatan sejarah hidup kita saat ini. Fa idza faraghta Apabila kamu telah selesai dari sebuah urusan, maka kerjakan sungguh-sungguh urusan yang lain. Sehingga Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala Al Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan ini sama persis seperti yang Allah firman yang yang Nabi saw sabdakan. Wa la salat bi hadrati ta'amin wala wa huwa yudafi'ul ahbatan. Nabi mengatakan tidak sempurna salat salah seorang di antara kalian terkala makanan telah dihidangkan. Ya, dan tak sempurna salat salah seorang di antara kalian apabila dia salat sedangkan ia menahan buang air besar atau buang air kecil. Artinya, dalam syariat, dalam syariat kita diperintahkan untuk menyelesaikan segala perkara yang bisa merusak ibadah kita. Setelah semuanya itu selesai, hati kita memang tidak disibukkan dengan yang lainnya, maka bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Jadi setelah aktivitas dunia selesai, beribadah kepada Allah dengan baik. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, para ulama mengatakan, faida faragta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, artinya selesai dari sebuah ibadah, maka kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, maksudnya ibadah yang lain. setelah selesai kau baca Quran. Maka coba lihat ibadah yang lain yang enggak kau kerjakan. Zikir selesai. Kerjakan ibadah yang lain. Jadi kehidupan kita dalam dalam di dunia ini adalah dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala wa'bud rabbaka yakin beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu sesuatu yang diyakini yakni kematian artinya Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslim, hendaknya setelah selesai melakukan sebuah ibadah, kerjakan ibadah yang lainnya. Tidak ada istilah istirahat dalam uh, tidak ada istirahat istilah istirahat beribadah tatkala kita masih hidup di atas muka bumi. Kapan kita istirahat? Kapan kita istirahat? Jika kita bertemu dengan Allah, adapun di saat kita masih hidup, maka manfaatkan semua waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala Umar bin Khattab radhiyallahu taala sangat benci dengan seorang hamba yang tidak memiliki kegiatan apapun di harinya tidak untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Sangat dibenci. Selesai kita beribadah kepada Allah, lakukan ibadah yang lain. Bukankah banyak ibadah yang bisa kita lakukan semasa kita hidup? Kita penuhi waktu kita, kita habiskan waktu kita semuanya untuk ibadah. Ya? Apakah ibadah itu hanya sholat? Tidak. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Minimal gerakan lisan kita untuk berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Tidak bisa ibadah dengan lisan? Ibadah dengan pendengaran. Ibadah dengan penglihatan terus kita lakukan ini, maka para ulama mengatakan, "Jika uh, engkau selesai dari suatu urusan yang suatu ibadah, maka kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain atau ibadah yang lainnya." Solat tahajud, baca Quran, sedekah, berzikir terus kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, terakhir, ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan hanya kepada Tuhan mula hendaknya kamu berharap. Alimah Musa di rahimahullah ta'ala mengatakan, Wa ila rabbika wahdak. dan hanya kepada Tuhan mula, kepada Tuhan mula semata engkau berharap. Ay a'zim ar -ragba fi ijabati du'ai wa qabuli ibadatik. Besarkan harapanmu dalam berdoa, moga kiranya Allah mengabulkan doamu. Dan besarkan harapanmu kepada Allah tatkala engkau beribadah, agar kiranya Allah mengabulkan atau menerima ibadahmu. Ini yang kita lakukan setelah kita berdoa besarkan harapan, moga doa kita diterima oleh Allah. Setelah beribadah besarkan harapan di hati kita, moga ibadah kita diterima oleh Allah Swt. Kemudian beliau mengatakan jangan sampai engkau menjadi orang-orang yang telah selesai beribadah, selesai bermunajat kepada Allah, engkau bermain-main, engkau berpaling dari Allah Swt. Berpaling dari zikir kepada Allah Swt. Sehingga engkau termasuk di antara orang-orang yang merugi. Dan ini banyak ya assalamualaikum warahmatullahi kita berlindung kepada Allah. Ya, banyak di antara kita setelah ibadah kita tidak lagi memikirkan ibadah tersebut. Kita tidak berharap agar ibadah kita diterima, kita tidak pernah berharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Setelah doa selesai sudah, bahkan kita tidak ingat lagi dengan doa kita. Setelah ibadah selesai, bahkan kita tidak ingat lagi dengan ibadah kita. Selalu berharap moga doa dikabulkan dan moga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir beliau mengatakan sebagian para ulama berkata faida uh, farghta wa akmalta fansab fid ya ayat ini uh, uh, diajarkan oleh Allah SWT. menurut sebagian para ulama apabila engkau selesai mengerjakan salat engkau telah sempurnakan ibadah salat maka uh, bersungguh-sungguhlah engkau berdoa ya ini kata sebagian para ulama mengatakan bahwa ayat yang difirmankan oleh Allah faida fansab ayat yang ketujuh menunjukkan kepada syariat setelah selesai salat kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah, diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita bacakan dan sedikit kita jelaskan dari tafsir Al-Imam Sa'di rahimahullah tafsir surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah atau surat Alam Nasrah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته